Mantap, terima kasih. Gunting bawah enggak dilem. Ripet ini. Oh, bagus gunting tumpet. Dari dapur. Ojeknya enggak ada lah. Enggak ada jaksa. Kiprohnya pakai apa, Mas? Iya, yang standar. Ini belum deh, full web ya? Belum, belum. Di full web lebih bagus, Om. Tadi ya lagi. Oh iya tuh, tapi kan nanti lebih bagus lagi. Kalau full, oh ini ripetnya di. Ini pakai 10.200 pakai kiprok Nmax. Kiprok Nmax. Tapi sebenarnya ori, Pak. Tapi ori juga bagus kok. Lilit ulang 1,5 300. Garansi 2 bulan. Tapi bagusnya pakai lilit ulang. Kan ini kecil, 0,8. Iya, 0,8. Kalau mau bagus beneran, ya itu tadi. Full web, tapi yang sebelumnya diganti yang baru, ini mah kecil, kecil bawaan, ya. Mau dirapin lagi sama saya, Mas. Ya, iya dong, biar. Hampir 2 tahun enggak dipakai. Ya. Ntar aja budinya semua. Hah? Ngumpet password. Ah, masalah anak eta password. Mau ngomongnya hilap riset pabrik gue buka ketemu ini tetap gitu. Pakai yang baru lagi yang baru tuh. Hah? Iya. Mana kuncinya? Oh, ini mau dibuatnya nggak bisa, caranya kumang. Oh, bukan. Oh, kalau bukan motornya nggak akan tahu kan berantakan. Iya, nggak apa-apa. Enggak, kalau nggak lihat iya tuh. Alah. Kalau gitu saya bawa sekarang ini enggak berguna loh. Enggak ada yang mau apa. Guys, copy rack, guys. Flat. Guys. Nah, ini ganti yang baru. Guys, mah gitu, guys. Mana copy rack? Enggak lah. Oke, di senterin. Oh, belum, Mas. Bagus. Mana, guys?
Aduh, ya. Oh, ya tinggal itu lagi, guys. Enggak apa-apa, itu kan bekas dulu. Mau enggak mau gak harus disambungin. Halo guys, selamat malam. Ini edisi pasang lampu HID yang H6 atau universal itu nih. Nah, itu dia lampunya. Ngadepetornya, guys. Kosong bekas halogen ini kayaknya yang dulunya. Nah, ini edisi pasang lampu HID H6. Itu yang universal. Tapi kabelnya agak sedikit ini potong-potong, jadi harus di rapiin dulu sambungannya. Ya diikatnya harus beberapa kali itu berarti. Harus pakai sekur ini bagusnya. Ya bisa asal itu. Di itunya rada, nah rada panjangan dikit. Agak panjangan dikit itu jelek. Ya kan bekas yang dulu juga. Sekunya coplong loh, dicoplong dulu paling enggak, guys. Bisa ini di kutang. Kutang bisa. Ini sudah prediksi. Oh, kawe. Ini ori. Original serangan. Nah, itu panjangnya disamain. Ah, kita perlu ngerapin kabel sedikit ya. Iya. Soalnya ada yang beberapa yang potong bekas sebelumnya. Iya. Salah sih, Mas. Mudah-mudahan kita salah dikasih sih, kesehatan. Amin. Kok enggak bilang iya? Ah, iya, oke. Okay. Amin. Untuk kita semua yang lihat video ini. Amin. Merdeka. Bikin video kok gini, guys, selap guys. Oke, kita tes dulu. Bila perlu dites langsung aja, guys. Dites enggak, nanti langsung sekalian pakai itu dulu, pakai tester sekalian, nyala mesin sekalian. Dah. Dah. Mau nggak mau, mau langsung di itu nggak dites dulu? Tes aja. Testernya di mana? Tas. Mana guys? Ada kemarin. Ada guys. Oh ya sedih. Gak ada guys. Waduh, berarti lupa. Gak ada kok. Makanya. Bisa sih dideteksi pakai itu, pakai sen, nyala sambil ngesen. Oh iya. Kemarin efek lah itu. Sen itu kan lumayan. Gitu. Oke, kita pulangin lagi. Ya itu dia. Untuk pemasangan bisa di itu ya. Untuk area Bandung Cimahi bisa di ke rumah customer bisa. Oke, kita coba dulu. Jangan diucek kan tadi. Segini ada sendok. Nah. Ini. Ini starter dong, bisa enggak sih? Tahu. Orang enggak ada kabelnya kok. Udah jadi. Harusnya sama orangnya. Oh iya, potong. Itu potong sih, tanah. Lepas kan? Tanah lepas. Aduh,
ada guys, itu susah guys, paten guys, oi. Ini juga paten semua. Ini ada seleknya enggak? Ada ya? Enggak apa-apa, nanti ya orangnya beli sama. tinggal nyambungin. Iya, tinggal nyambungin gampang. Kalau bukan yang punya mah tetap enggak tahu. Susahan kita mah. Apa? Center. Apa? Ada di bawah situ. Itu bawah di bawah roda depan belakang, di belakangnya. Oke, kita pulangin lagi bodinya, itu udah beres sebenarnya. Untuk pemasangan kabel HD gampang sih guys, cuma ngikutin apa namanya, kan ada kabel yang di relay itu dua, tinggal ke aki, nanti ke depan balasnya di depan. Kalau untuk nge-DC sendiri yang mana guys, kabel kuning dari depan ya tadi ya ngambilnya ya, iya. Situ nggak ngeliatin sih, jadi ya udah deh, nanti tanya-tanya aja dia, dia tuh nanti yang jawab. Oh, ada di channel saya kok. Oke, ada di channel Yundar Alfian, tinggal dicari aja. Kalau untuk cara DC-nya barusan nggak diliatin guys, nanti lihat di channel juga udah ada. Ini edisi pasang di mana guys, ada kota Cimahi, di set FO. Tadi udah dicoba, nanti kita coba lagi sama yang punya. Yang punya lagi cari sesuatu dulu ke depan. Oke guys, ini lagi mau dicoba dulu sama yang punya. Sekali guys sama yang punya mah. Tadi udah dicoba bro. Sama yang punya sekali. Ini nanti apa namanya udah disediain, udah disediain untuk saklar ya. Ini nanti lo tinggal beli saklar. Harus beli saklar nanti. Masih terlalu jauh tapi bebas lah. Ya, gimana sorotannya datar kan, kalau dari depan kita kan ada silo kan. Depan ya boleh bebas, kita dulu ada kabel. Maaf bawa tadi di charge di motor. Oke guys, itu katanya mau di tes dulu sama omnya ke depan. Tapi udah potongnya tahan. Ya itu udah mau dicoba dulu. Katanya setelannya agak ketinggian kayaknya. Udah potong juga sih setelannya. Iya, ini kan terangnya kan segitu. Reflektor situ gosong. Mana sih tadi kabelnya? Nah, ya saya standarin dulu. Ininya pemantulnya, reflektornya udah nggak ada. Kalau baru mah lebih terang dari itu. Tuh, pas di ini. Ya itu pemantulnya udah nggak ada banget, guys. Ini tuh. Nah, itu kan udah nggak bisa ngebuang cahaya, cuma sisa-sisa doang. Mesti diganti itu mas, dicat ya. Intinya kalau itu bagus, lebih terang dari yang barusan. Yang barusan ya? Iya. Ngelotok semua guys. Jadi itu sangat pengaruh sekali. Ada yang jual tadi kan yang di rumah bener, bukannya ada? Yang bener di rumah, kalau FL sama build up, second banyak. Ya yang penting kan bagus guys. Itu baru, cuma diambil mikanya aja buat proyektor. Tapi ini mikanya juga ini udah rada buram. Ya emang harus depan.
Oke guys, itu tadi pemasangan HID di rumah customer di area Cimahi udah selesai. Sekian dan terima kasih. Tetap di sini otomotif wasam. Dah. Guys. Bobo, Bos. Bos. Oke. Oke, ini motornya ya. Udah terlihat tadi sama ini omnya. Dah. Kelihatan dikit, guys.